saya Rustini, alamatnya Gabutan RT1 RW9 Jayasuran Pasar Kliwon, Jalan Kapten Mulyadi. Usaha saya adalah tempe keripik Masita, oleh-oleh snack. Jenis usahanya adalah tempe keripik, opak, permen jahe, permen asem. Awal mula usahanya adalah saya ada ide jualan tempe itu dititipkan ke Hehe. Awal modal pertama adalah 10.000. Ternyata dengan modal segitu produk saya diterima oleh masyarakat dengan penjualan yang sangat lumayan besar. Saya awal mula dari perut bergabung itu dari kelurahan, dari kecamatan info dengan saya ke sana ketemu dengan konsultan sama Pak Habib waktu itu. Dengan adanya Plut itu membantu banget sama UKM. Info-infonya itu sangat penting untuk UKM dengan perizinan. Pokoknya dengan syarat-syarat apa yang dibutuhkan dengan UKM itu, pelatihan-pelatihan itu sangat dibutuhkan sekali dengan UKM. Pembukuan, misalkan kita belum bisa pembukuan, sekarang bisa packaging, bisa perizinan, sekarang BET dilanjutkan dengan halal. Semua perizinan itu semua gratis. Dari kota Solo itu semuanya perizinan dipermudah. Dengan adanya perizinan itu, kita penjualan bisa menaikkan omset yang lebih lumayan banyak dengan adanya perizinan itu. Sepertinya kita kayak di Dinkop, perizinan itu dengan temu bisnis itu sangat membantu banget dalam usaha UKM. Kayak itu oleh-oleh, toko oleh-oleh semua kota Solo saya sudah dititipkan semua dengan adanya temu bisnis dari Dinkop. Misalkan ada pesan dari snack Masita itu lewat HP 085702 6969944.